Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam Sapaan Rohani hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari baru yang Tuhan beri. Kami hendak mengisinya dengan memberi diri kami dituntun oleh sabdamu. Sapalah kami ya Tuhan, sehingga hidup kami yang kami jalani hari ini selalu berada dalam tuntunan tangan Tuhan. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami, kami berdoa. Amin. So, sekalian bacaan Alkitab hari ini diambil dari Efesus pasal 5 ayat 1-14. Saya mengundang saudara untuk bisa membacanya secara pribadi, menjadi perenungan pribadi masing-masing saudara. Tetapi saudara sekalian, saya akan sedikit memberi gambaran apa yang ada dalam ayat 1-14 di pasal 5 ini. Paulus menasihatkan kepada jemaat Efesus agar mereka meninggalkan identitas mereka yang lama sebagai bagian dari kegelapan dan menghidupi identitas mereka yang baru di dalam Kristus, yaitu sebagai anak-anak terang. Lalu bagaimanakah kehidupan sebagai anak-anak terang itu? Paulus memberi petunjuk. Di dalam ayatnya yang ke-9 dikatakan, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Artinya, saudara sekalian, dalam kehidupan, tiga hal ini bisa menjadi alat evaluasi kita. Apakah kita telah hidup sebagai anak-anak terang? Karena anak-anak terang bukan hanya mementingkan apa yang tampak, tetapi juga apa yang jadi dampak dari perbuatannya. Maka kita sebagai orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk hidup sebagai anak-anak terang, kita pun dipanggil untuk memeriksa apakah seluruh laku hidup kita telah berdampak untuk mendatangkan kebaikan, keadilan, dan juga kebenaran. Oleh karena itu, saudara sekalian, pada kesempatan ini mari kita renungkan, adakah keputusan-keputusan kita? Adakah tindakan-tindakan kita? Adakah perkataan-perkataan kita? Ataukah adakah seluruh usaha dan karya kita, kita lakukan semata-mata untuk memberi dampak kebaikan, keadilan, dan kebenaran dalam kehidupan? Atau justru sebaliknya lah yang kita hidupi selama ini? Jika iya, maka lewat firman Tuhan, lewat sapaan rohani hari ini kita diingatkan untuk memeriksa, apakah aku sudah hidup sebagai anak-anak terang? Semoga saudara juga terus diberi kekuatan oleh Tuhan untuk terus melakukan dan menjalankan kehidupan saudara sebagai anak-anak terang. Mari kita berdoa. Kami sungguh mohon ya Tuhan, Engkau membentuk kami sebagai anak-anak terang, agar kami memancarkan terang-Mu dengan hidup kami yang berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran dalam segala waktu, dalam segala kesempatan, baik di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah studi kami, di tengah-tengah keluarga kami, maupun kehidupan kami dalam pergaulan sehari-hari. Dimanapun dan kapanpun kami berada, di sana kami menghasilkan buah, yaitu kebenaran, keadilan, dan juga kebaikan. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami, kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan hari dan aktivitas saudara. Tuhan memberkati.